Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Kembali lagi Saya mau nge-review dua golok sulangkar Maharaja Panjang 30 dan 32 cm Atau 33 Nah ini yang 33 cm Ya Galih kian super Tebal bilahnya 6 mm Ya Yang pastinya slim Nah Tuh bisa dilihat slim kan Tuh rapi Insya Allah harga murah Nah no, uratnya Uh sangar pokoknya bisa dilihat tuh eh uh, uratnya nah inilah sulangkar ya tuh bisa dilihat mantap ya nah ini sekilas besi sulangkar ini besi ranjang ya di selap baja per nah ini saya udah asah tajam karena bilahnya tertutup karat jadinya ketajaman jadi nggak sempurna ya nah tuh bisa dilihat kurang tajam Bukan kurang tajam Saya udah asah tajam Si mata bilah ketutup karat Jadinya nggak lancar Ya di kertas juga Tuh Ini karakternya untuk tebas Atau untuk sorenan ya Jawaraan tuh Uratnya mantap uh, Ya bisa dilihat Nah jadi Karakter ini bukan Karakter sulangkar bukan nggak tajam Tapi emang si mata bilahnya ketutup karat Nah ini yang 30 cm Ya Kalau nggak salah ini udah terboking ya harga 850.000. Nah, bisa dilihat terapi kayu kereng natural ya. Nah, tuh bisa dilihat slim eh uh, lurus ya, simetris. Kita lihat dalamnya. Uh. Uratnya mirip darah, jalur uratnya tuh bisa dilihat mirip berapi-api. Ah, tuh. Ya nah, ini sama lihat nggak lancarkan tuh ke kertas ini tertutup sama karat ya jadi bukan nggak tajam kalau buat nebas tajam jadi ini bukan golok sembelih ya karena ada karatnya tuh agak susah juga kertasnya bekas di kremes kremes tuh, tuh. Insya Allah ini udah tajam lumayan buat tebas karena kita selap baja per ya tengahnya hmm, perpaduan besi ranjang kuno dan baja per oh jadi perawatannya mudah kalau selangkar semakin berkarat semakin mahal. Tuh. Sedilihat uratnya, uh, Persis darah ya. Mantap tuh golok jawara ya. Ya, silakan yang 30 cm 850.000, yang 33 kena 950.000 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.